seputaran lapangan Merdeka. Nah itu di depan itu gedung Lonsum, gedung bisa dikatakan gedung tua loh ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik hari ini, besok dan seterusnya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, berkah umur yang panjang. Di pagi hari ini hari Selasa, pagi-pagi kita udah reading sambil cari-cari orderan ya. San Mori solo squad kita hari ini. Semoga suaranya terdengar dengan jelas. Di pagi hari ini kita ada rencana mau ikut lelang sepeda motor ya. Berhubung aku belum pernah ikut lelang, jadi ada kawan mau cari kereta atau sepeda motor, jadi dia mau minta ditemenin. Sama-sama belum pernah ikut lelang, jadi dia minta ditemenin. Kita mau ikut lelang cari sepeda motor buat anaknya. Jadi sebelum berangkat ke tempat lelang, kita mau ketemu dulu sama orangnya, ya ngopi-ngopi dulu lah kita ya kan, karena jam lelang itu dibuka dari jam 1. Jadi kalau kita pagi ke sana rasanya terlalu cepat, kecepatan gitu ya kalau pagi-pagi udah ke sana. Nah ini di seputaran lapangan Merdeka. Nah itu di depan itu gedung Lonsum, gedung bisa dikatakan gedung tua lah ya, sudah usianya sudah berpuluh-puluh tahun. Oke, kita sudah sampai di tempat. Sini kita dan juga ketemu sama abang lainnya. Sana kemana? Enggak bisa. Kadang malah masuk ke dalam nenteng-nenteng iya. Alah. Enggak ditenteng takut hilang ya kan? Surat ya kan? Heeh. Siapa yang ngambil kan? Ini dalam masih cantik ini, Bang. Luar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa kabar teman-teman? Hari ini sore-sore kita jalan, baru selesaikan misi tadi yang kita bicara tadi pagi. Kita mau ikut lelang, tapi nggak jadi ikut lelang karena beberapa hal. Dan sekarang kita lagi jalan di Deli Tua, seputaran jalan Deli Tua. Baru selesai mengantarkan satu unit kendaraan sepeda motor yang tadi kita cari keliling-keliling, tapi nggak sempat direkam tadi karena takut baterai habis, memori penuh. Dan ini perjalanan mau pulang, kita ditemenin sama Abang Arman Maulana. Channel tapi ini aja yang direkam. Suara Abang masuk juga. Nah, tapi yang ini maksudnya gambarnya ini aja gitu. Iya. Barang kameranya di sini. Iya. Kalian bisa juga kunjungi channel Abang Arman Maulana, channel yang membahas seputaran tanduk-tanduk kerbau, tanduk rusa, koleksi ikan, koleksi batu aki. Apa ini? Tambah. Batu aki itu apa? Bacan? Yo. Yo. Buat kalian yang mau pesan batu aki, Arman sama Abang Arman, harga murah meriah. Lebar gini dah. Iya. Jadi sekali apa berapa menit tuh kayak gini? Tergantung, aku biasa potong-potong aja. Iya, aku 10 menit biasa. Iya. 10 menit. Ya, aku punya bunga, pinggir jalan pun banyak bunga dadakan. Pak. Di Deli Tua ini apa yang terkenal, Abang? Abang kan orang Deli Tua. Tapi tempat wisata banyak ini. Mandi-mandian banyak juga. Ya. Tapi ya panti-panti kayak gitulah ya, Bang. Kanal ini yang dinamakan kanal Deli Tua ini. Nggak pernah banjir nih ya.
kereta dua tetap. Nggak kerasa tambah bahaya kan? Iya. Pak, kalau nggak keluar asapnya di dalam nanti ya keluar ngebul, bul, bul. Ini tahun-tahun waktu aku di Medan lagi naik-naik juga nih. Iya, ini lah. Tahun 2000. Iya, udah tahun 2000-an. Banyak juga dicari orang dulu. Untuk ini trek-trekan. Nah gitu untuk trail juga bang, ya kan? Mesinnya yang ditanya kalau itu. Tapi efektif juga ya, semenjak ini nggak macet ya? Macetan berkurang lah. Karena dipaksa yang dari sana harus dari bawah ya kan? Muter lah mau. Oke teman-teman, berhubung saat ini baterai kamera sudah low bat, sudah lampu indikator sudah merah. Mungkin videonya kita akhiri sampai di sini. Perburuan kita hari ini berhasil mendapatkan satu unit sepeda motor. Untuk Bang Arman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.